Hai teman, namaku Rin. Selamat datang di channel aku. Hari ini aku mau review masker clay dari Pond's, yaitu Mineral Clay Mix. Ada dua varian, yaitu White Beauty dan Pure Beauty, yang diformulasikan khusus dengan 100% Moroccan clay alami yang diperkaya dengan kandungan mineral untuk mengangkat kotoran 4 kali lebih baik. Yang pertama aku coba adalah White Beauty Mineral Clay Mix. Masker ini diklaim mampu mencerahkan wajah karena diperkaya dengan vitamin B3 plus dan red algae. Mampu melembutkan wajah karena mengandung mineral bentonite dan kaolin. Dan mampu membuat wajah glowing secara instan. Kedua varian Clay Mix ini memiliki packaging berbentuk saset dan ada tutupnya, which is higienis dan aman dibawa traveling. Varian lain yang aku coba adalah Pond's Pure White Mineral Clay Mix. Diklaim masker ini mampu membersihkan wajah secara menyeluruh karena mengandung moringa extract, mampu melembutkan kulit karena diperkaya dengan charcoal dan kaolin, serta mampu melembabkan dan membuat wajah glowing secara instan. Kedua varian Clay Mix ini memiliki tekstur yang sama, yaitu sangat halus, lembut, dan mudah diratakan. Well, seperti tanah liat yang sangat halus teksturnya. Cara aku pakai masker ini adalah di pagi hari setelah bangun tidur. Aku cuci muka hanya dengan air dan setelah itu aku bisa langsung pakai masker clay ini. Tidak ada sensasi dingin, panas, ataupun sesuatu yang tidak nyaman di wajah aku. Just normal. Dan ketika maskernya sudah kering, wajah tidak terasa seperti kencang atau tertarik. Maskernya cepat kering, kurang dari 10 menit sudah kering dan siap dibilas. Untuk yang varian White Beauty, clay-nya memiliki warna pink muda and I love this color so much. Baunya wangi seperti bau khas Pond's, tapi aku kurang suka dengan wangi yang cukup kuat seperti ini. Sementara yang varian Pure White, clay-nya berwarna abu-abu and a head grey color. Baunya juga wangi, tapi sedikit berbeda dengan yang pink. Bau yang ini lebih fresh. Setelah 10 menit, bilas dengan air hangat. Well, aku sendiri bilas dengan air biasa dengan menggunakan sabun cuci muka. I need to make sure this clay doesn't stay on my face. As you can see, like, oh my god, varian White Beauty ini mampu mencerahkan wajah aku dengan baik. I'm speechless. Pori-pori aku memang tidak tersamarkan dan tidak membuat glowing secara instan, but hey, aku suka dengan cerahnya dan kulit aku terasa lembut, halus, dan kenyal. I love it so much. Sementara yang varian Pure White mampu membuat wajah aku jadi bersih, pori-pori tersamarkan, kulit terasa lembut, halus, dan juga kenyal, dan lebih cerah. Tapi varian ini tidak membuat wajah aku glowing, justru wajah aku jadi matte, dan actually I love it too. Varian ini cocok untuk oily skin karena mampu mengangkat minyak berlebih di wajahku. Okay, thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like, comment, dan juga di subscribe if you like my video. Dan sampai ketemu lagi di review aku yang selanjutnya.